Maka saya ingin sampaikan, ya, ini yang baiknya dulu, bahwa selama ini ada 79 undang-undang, 2.444 pasal itu menyusahkan investasi, menyusahkan investasi. Ya, ini harus Anda pahami. Saya akan bagikan nanti ini. Di balik ada pasal yang memang perlu kita usulkan untuk kita revisi itu. Jadi sari-sarinya yang bagus kita ambil, ya, itu. Jadi saya ingin sampaikan, pertama, ya, tadi ada yang mengatakan sudah hilang cuti dan sebagainya, tidak ada yang hilang itu. Ya, pesangon tidak ada yang hilang, malah dikuatkan pesangon itu. Pesangon yang tadinya adalah perdata kalau tidak dibayarkan, sekarang perusahaan dipidana kalau tidak membayar pesangon. Ya, itu. Ini asli Pak, saya sampaikan. Ya. Yang kedua, sekarang kita membuat UMKM itu tidak ada lagi izin berizin. Ini dengan mudah kita. Ya. Terus nelayan kita coba, nelayan kita. Yang tadinya ada 10 macam izin di Omnibus Law itu tinggal satu, Pak. KKP saja. Jadi tolong ini kita sebagai orang intelektual, kita dengar, baca-baca baik-baik. Ini saya akan buka 2-3 hari ke depan. Saya akan kumpul semua tokoh-tokoh pendidik, ya, tokoh-tokoh masyarakat, yang tokoh-tokoh serikat buruh. Kita duduk bersama membedah. Kita bedah ini Omnibus Law ini. Kita lihat apa yang merugikan rakyat, itu akan kita usulkan untuk kita perbaiki.